Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran Iqra kita, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita masuk ke Iqra 2 halaman 14. Ya, di halaman ini kita mulai dikenalkan bacaan panjang, ya. Kapan sebuah huruf mesti dibaca dengan panjang, ya. Jadi di halaman-halaman sebelumnya kita membaca sebuah kata itu semua harus dibaca dengan bacaan yang pendek, ya. Nah, sekarang kita akan diajarkan bacaan yang mesti dibaca panjang, ya. Kapan bacaan dibaca panjang dan kapan bacaan harus dibaca pendek. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu teman-teman. Di sini perintahnya, ya. Jika perlu, boleh diperkenalkan nama huruf alif, ya. Huruf ini, ya, huruf alif. Jadi di halaman ini kita mulai diperkenalkan huruf alif, ya. Huruf yang fungsinya untuk memanjangkan sebuah bacaan. Jadi di halaman sebelum-sebelum ini itu tidak ada huruf alif, ya. Huruf alif itu baru muncul di halaman ini, di halaman 14 ini. Di sebelum-sebelumnya, apalagi di Iqra 1 yang pertama itu bukan alif, itu huruf hamzah, ya. Alif itu fungsinya memanjangkan bacaan, sementara hamzah itu tidak memanjangkan bacaan. Ya, contohnya ini ketika ada huruf yang berharokat fathah dan setelahnya ada alif, ya, maka bacaan ini harus dibaca panjang, teman-teman. Ya, contohnya ini huruf ba, ya, ada fathah di atasnya kemudian diiringi dengan huruf alif setelahnya, ya. Maka ini harus dibaca panjang, ba, tidak boleh dibaca pendek, ba. Nah, ini kan pendek, ba. Ini harus dibaca panjang, ba. Ya. Lihat di sini ada perintahnya, bacalah panjang, ya. Ini harus dibaca panjang. Jadi kaidahnya, jika ada huruf yang berharokat fathah, fathah itu apa? Fathah itu garis miring di atas huruf seperti ini, ya. Ada huruf di atasnya ada fathah dan setelahnya ada alif, maka huruf tersebut wajib dibaca panjang, ya. Contohnya ini, ya, ma, ha, za, la, ka, na, ro. Nah, ini juga ada pembahasan penting juga. Huruf ro ini kan huruf yang harus dibaca tebal, ya. Maka huruf alifnya juga harus dibaca tebal juga. Jadi alif ini adalah huruf yang fleksibel. Terkadang dia dibaca tebal, terkadang dia dibaca tipis, tergantung huruf sebelumnya, ya. Kalau huruf sebelumnya tebal, maka dia dibaca tebal. Kalau huruf sebelumnya tipis, maka dia harus dibaca tipis, ya. Seperti ini, ma, huruf mim tipis, maka alifnya ikut tipis. Huruf ro tebal, maka alifnya harus ikut dibaca tebal, ya. Baik teman-teman sekalian, saya akan coba membaca satu halaman ini. Silakan teman-teman simak semuanya bacaan saya dari awal sampai akhir, dari atas sampai bawah. Setelah itu kita akan tes satu per satu, ya. Baik, silakan disimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma, ha,
za la ka na ro bata taba saba naro tana tana nata nata yaba yaba baya baya bayana 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 abada 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 rohama 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 rohama. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi setiap kali ada huruf ya yang diiringi oleh alif, maka huruf itu harus dibaca panjang. Yang tidak ada alifnya maka tidak boleh dibaca panjang ya, seperti ini ya, bata. Nah, ba-nya dibaca panjang karena ada alif setelahnya, sedangkan ta tidak dibaca panjang karena tidak ada alifnya. Jadi kalau seandainya ada orang membaca seperti ini, bata, ini salah ya, itu dua-duanya panjang ya, harus dibedakan. Yang ba dibaca panjang, yang ta dibaca pendek, bata. Nah, sebaliknya yang ini taba. Nah, seperti itu ya. Nah, di bawah ini ada huruf-huruf yang susunannya itu sama. Ada ba, ada ya, ada nun. Ada ba, ada ya, ada nun. Bedanya cuma di panjang pendek. Ya, di mana ada huruf yang di depannya ada alif, maka dia harus dibaca panjang. Ya, ini contohnya tiga huruf ini tidak ada alifnya, maka pendek semua bacanya. Bayana. Nah, kemudian di bagian yang kedua di sini ada alif setelah huruf ba, maka huruf ba-nya dibaca panjang. Huruf ya dan huruf nun tidak dibaca panjang. Bayana. Nah, enggak boleh kita baca bayana. Nah, ini jadi panjang semua. Harus dibedakan mana yang panjang, mana yang pendek, mana yang ada alifnya, mana yang tidak. Yang ada alifnya ba, berarti ba-nya dibaca panjang, bayana. Nah, yang ini sekarang yang bagian ketiga, bayana. Lihat di sini huruf ya setelahnya ada alif, maka huruf ya sendiri ini yang dibaca panjang. Ba-nya dibaca panjang atau pendek? Dibaca pendek ya, karena tidak ada alifnya. Jadi salah kalau ada yang membaca seperti ini, bayana. Kenapa ba-nya ikut dipanjang ya, jadi ba-nya harus dibaca pendek, bayana, seperti itu. Nah, kemudian yang ini bayana, ada dua bacaan yang dipanjang yaitu huruf ba dan huruf nun. Kenapa? Karena setelahnya ada alif. Adapun huruf ya yang ada di tengah ini, maka dia tidak dipanjang ya, sehingga tidak boleh dibaca begini, bayana. Ini panjang semua ya, semua panjang kecuali huruf ya nya bayana. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Baik, sekarang silakan ya teman-teman, kita akan tes satu persatu ya untuk membacanya. Dari yang pertama kali bergabung ya, ini dapat giliran yang pertama ya. Oke, yang pertama gabung atas akun atas nama Umaymah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ba ma ha za la ka na ro bata taba saba naro tana tana nata nata yaba yaba baya baya bayana 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 abada 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 rohama rohama rohama
Rohama. Masya Allah, Mumtazah, sudah bagus ya bacaannya. Barakallahu fiik. Ya, berikutnya Ibu Herda, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Ma ha da la ta na ko ba ta ta ba sa ba na ro ta na ta na na ta nata yaba yaba baya baya bayana baya bayana. Tipis ya, jangan bo, jangan tebal. Ba ba bayana. Bayana baya, jangan boyo. Baya tipis ya, bayana. Nah gitu, terus bayana bayana. Nah, ulang lagi bayana. Putus-putus nggak apa-apa ya, yang penting benar panjang pendeknya. Oke, terus ya. Abada abada. Ulang lagi. Abada 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 abada. Ya, rohama roha ha. Bukan roha ya. Roha rohama pendek. Rohama rohama rohama. Ya, rohama. Ya, masya Allah ya. Di tebal tipisnya ya, ini diperbaiki lagi Bu, tebal tipisnya. Sama ada beberapa yang masih terbata-bata ya, nggak masalah. Di awal-awal terbata-bata itu wajar sekali karena masih tahap awal ya. Usahakan nanti di rumah diulang-ulang kembali, jangan sampai terbata-bata lagi satu halaman ini ya. Barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wafiq barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya akun atas nama Marti, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ha za la ta na ro et ta 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 na ro. Terus tana. Ah, tanya pendek. Oh iya. Ah, enggak ada alif. Nah, gitu. Tana. Terus nata. Nata. Terus yaba. Yaba. Naya. Titiknya di bawah. Naya. Titiknya di bawah. Oh. Baya. Baya. Terus bayana. 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 Iya, terus abada. 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 Rahama. Rahama. Rohama, rohama. Ya, panjang pendeknya sudah lumayan. Tadi ada beberapa salah sedikit di panjang pendek di awal, sama titiknya masih ketukar di atas sama di bawah ya, kurang teliti. Iya, Ustaz, sering ketukar itu. Ba jadi nun ya. Syukran Ustaz. Iya Ustaz. Afwan. Syukran. Afwan, barakallahu fiik. Lanjut berikutnya akun atas nama Bagus Wafaris, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadli silahkan. Bismillah. Ma ha
za la ka na po ba ta pa ba sa ba na ro ana ana nata nata yaba yaba baya baya bayana 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 abada 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 aba aini abada aba aini abada abada terus rohama 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 iya masya Allah bagus ya sudah bacaannya barakallahu fiik. Lanjut ya berikutnya Ibu Mas Wanih Ani silahkan. Ibu Mas Wanih bisa open mic, belum ada suaranya nih. Ya, assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ma ha za la ka na ro ba ta ta ba sa ba na ro ta na tana tana kebalik tana, nata nata ya ta, nata iya terus ya pendek iya nih ya ba nah gitu ya ba terus baya baya bayana terus bayana ah awas kayak itu belanya ada alifnya bayana bay awas bayana iya terus baasa ah baya ya bayana 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 iya terus abada pendek hanya abada abada terus abada ada abada terus rohama 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 ya ya tinggal dilancarin lagi ada beberapa tadi yang salah ya keder-keder. Panjang pendeknya. Ini baru ketemu iya. Panjang pendek soalnya di sini, Ibu. Kan tadi pakai ini apa pakai apa namanya? Bisa handset. Lah kok kagak ada suaranya, jadi panik. Oh. Malah panik ya? Iya, jadi enggak pakai. Lah cabutnya terus buru-buru. Iya. Masyaallah. Wafik Ustaz. Wafik barakallah dilancari lagi, Ibu ya. Amin. Iya insyaallah Ustaz. Ya, berikutnya akun atas nama Fatih wa Fathan. Silakan. Ya Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ha za la ka na ro ba ta ta ba saba naro tana tana nata nata terus yaba yaba baya baya bayana bayar bayana iya bayana 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 iya terus abada 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 iya terus rohama
Rohama. 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 Iya, Masya Allah. Udah mulai lancar dikit-dikit, meskipun ada beberapa yang terbata-bata ya. Iya. Tinggal dilancari lagi aja ya. Lancari lagi ya, sampai Ustaz. Lancar. Barakallahu fiik. Fiik barakallah. Ya, lanjut berikutnya Pak Dimas Sempurna, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah. Ma ha za la ka na ro ba ta ta ba sa ba na ro ta na ta na na ta na ta ya ba ya ba terus ba ya ba ya iya na bayana. Hmm, ya nya pendek. Bayana, bayana. Hmm. Bayana. Bayana. Hmm, ba bayana. Yang terakhir di mana? Ba. Bayana. Ba-nya panjang. Yang terakhir nih, ba bayana. 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 Ba-nya panjang. Ba bayana. Bayana yang terakhir, yang keempat ya. Oh, bayana. Nah, gitu. Oke, terus. Abada. 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 A-nya panjang. Abada. B-nya pendek. Awas. Abada. A bada gitu. Abada. Banya pendek. Abada. Abada. Abada gitu. Abada. Nah, begitu. Banya jangan ikut panjang ya. Terus. Rohama. Rohama. Ro-nya panjang. Rohama. 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 Nah, sama semua nih ya. Harus beda. Mana yang panjang, mana yang pendek. Coba ulang lagi satu baris, yang terakhir. Rohama. Nah, ini pendek semua ya. Rohama. Oke, yang kedua. Rohama. Hanya pendek. Rohama. Rohama. Oke, yang ketiga. Rohama. Iya, yang keempat. Rohama. Nah, itu. Perlu banyak latihan di panjang pendek ini ya. Thanks, Pak. Iya. Oke, barakallahu fiik Pak Dimas. Ya, ini memang pondasi awal kita belajar panjang pendek. Nah, banyak di antara teman-teman tuh yang udah Al-Qur'an ya, panjang pendeknya masih salah ya. Banyak tuh yang udah baca Al-Qur'an tapi panjang pendeknya masih salah. Itu berarti pondasi di Iqra 2-nya kurang kokoh ya. Jadi ini harus benar-benar di dipahami dan praktek harus betul semuanya gitu ya. Enggak boleh ada yang salah sama sekali. Ya, diusahakan nanti di rumah diulang-ulang lagi ya. Kalau yang punya Iqra dibaca Iqra-nya tuh kalau di buku versi cetak halaman 16 ya. Nah, itu dibaca satu halaman itu jangan sampai ada salah ya. Ya, panjang pendeknya. Oh iya, barakallahu fiik Pak Dimas. Lanjut berikutnya akun atas nama Hawa Yulia, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ha za la ka na ro ba ta ta ba sa ba na ro ta na ta na na ta na ta ya ba ya ba ba ya ba ya ba ya na ba ya na ba ya na ba ya na terus abada
abada, abada, abada. Rohama. Panjang nih yang terakhir. Abada. Nah, gitu. Terus. Rohama, 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 rohama. Iya. Masya Allah, lancar ya. Ada salah sedikit aja ya, tinggal dilancarin lagi ya. Oke, lanjut berikutnya. Akun atas nama Wafiq Barakallah. Akun atas nama siapa nih? Ibu Dede Yuliana, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ha za la ka na ro na ta. Ah, titiknya. Titiknya di bawah. Ba ta ta ba ta ba na ro ta na. Pendek tana gitu. Tana. Nah. Nata. 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 Ya ba. Ya ba. Baya. Baya. Bayana. 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 Ah, panjang. Nanya panjang. Bayana. Iya, terus. Abada, 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 abada. Iya, terus. Rohama, 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 rohama. Iya, masya Allah ya. Sudah mulai lancar nih, pelan-pelan. Ya. Barakallahu fiik. Berikutnya akun atas nama Hijrah No, Adi ya, Mas Adi, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minasyin menyebar. Minas. Hah, menyebar. Minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. La ba. Nah, ini enggak usah dibaca ini. Langsung aja ke bawah nih. Ma. Ma ha za ha ga ba na ro. Ba ya. Titiknya di atas 2. Ba ta. Panjang, yang panjang mana? Yang panjang? Ba ta. Iya. Baba. Terus. Saba. Iya. Naro. Terus. Tana. Iya. Tana. Iya. Nata. Nata. Yaba. Yaba. Naya. Titiknya di bawah. Baya. Baya. Bayana, bayana, terus, bayana, bayana, iya, ada, ulang lagi, aba, ada, abada, 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 iya, rohama. Rohama, rohama, rohama. Iya, masya Allah ya, sudah mulai nih, panjang pendeknya udah mulai bagus. Cuma tadi masih ada yang ketukar titiknya ya, yang di atas sama yang di bawah. Ya, ada beberapa yang kayak gini juga temennya ada tadi ya. Intinya harus sering di latih ya, harus sering dilatih, harus sering dibaca di satu halaman ini biar lancar ya. Siap. Barakallahu fiik. Lanjut berikutnya Ibu De Arroya. Oh, enggak ada ya. Mungkin karena jaringan bermasalah ya. Biasanya suka kayak gitu, jaringan bermasalah tiba-tiba live sendiri ya, enggak bisa
bergabung. Ya, lanjut nggak apa-apa. Nanti kalau masuk kita panggil lagi. Berikutnya akun atas nama Ibnu Akil. Silahkan. Ibnu Akil bisa open mic. Oke, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Kita skip ya. Ayo dulu. Oh, bisa. Ya, ya. Oke, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ha za la ka na ro bata. Panjangnya. Panjangnya mana? Iya. Taba. Taba. Naro. Terus. Tanah. Tanah. Nata. Nata. Yaba. Yaba. Baya. Baya. Bayana. 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 Abada. 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 Rohama. 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 Iya, masya Allah ya. Tadi aja di awal salah sedikit di panjang pendeknya ya. Iya, iya. Ya. Kurang teliti ya. Oke, ya, ya, gak apa-apa. Lanjut selanjutnya ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Ibu Jenny Puspita, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ha ja za la za di ujung. Ja la ta na ro. Ro panjang. Ro, ro. Ada alif kan? Iya. Nah, kalau ada alif berarti panjang. Bata. Taba. Terus. Taba. Naro. Taba. 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 Bukan ba ya, titiknya di atas. Tana. Nah, gitu. Taba. Ah, masih titiknya di atas juga. Tana. Nah. Ini panjang tanya, tanah gitu. Tanah. Oke, terus. Nata. Ah, pendek. Nata. Nah. Nata gitu. Ah, ah. Terus. Ya, ya ba. Ya ba. Terus. Baya. Pendek. Baya. Nah, gitu. Baya. Bayana. Na na. Titiknya. Titiknya di bawah. Bayana. Iya. Ma mayana. Sama, titiknya di bawah juga. Oh, ini. Oh, iya. Ba bayana. Pendek, pendek. Ba bayana. Baya. Bayana. Iya, terus. Bayana. Iya, terus berikutnya. Abada. Abada. Terus. Abada. Iya. Abada. Terus, lanjut. Rohama. Rohama, pendek semua. Rohama. Iya. Rohama. Rohama. Iya. Rohama. Iya, ya. Ini sebenarnya butuh dilancarin aja ya. Iya, Ustaz. Sudah mulai panjang pendeknya nih. Nah, tapi tadi ada beberapa yang pendek di panjang. Nah, ini hati-hati. Ya, hati-hati. Iya. Perlu dilatih. Sama titiknya masih ketuker, ba jadi na, na jadi
apa? Kekecilan Ustaz. Oh, kekecilan ya, ya. Ah, kalau bisa sebaiknya ada ikro juga yang kita pegang nih ya. Nah, kita, iya Ustaz, ini suka beda Ustaz. Kenapa? Beda. Oh, suka beda ya. Ya paling bedanya nggak terlalu jauh nih. Banyak Ustaz bedanya. Oh, bedanya banyak ya. Kalau di buku saya ini saya pegang ikro juga yang versi cetak. Ini semuanya sama ya untuk yang halaman ini ya. Untuk yang halaman ini semuanya sama, cuma tulisan perintahnya ini aja pakai bahasa Arab Melayu ya. Kalau yang di buku pakai bahasa Indonesia. Ya mungkin ada beberapa halaman yang agak berbeda ya. Iya. Untuk halaman ini sama. Kalau situ kan enggak, kalau di sini ya. Oh iya, kadang-kadang suka beda huruf ya. Ya kadang-kadang Ustaz. Itu ya, kadang-kadang ya. Gak apa-apa ya, intinya dilancarin aja Bu, mau pakai yang ini atau mau pakai yang versi cetaknya, kita harus sering berlatih ya supaya lancar. Baik, barakallahu fiik Bu Jenny. Lanjut berikutnya, akun atas nama Ratih aja, silahkan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ha za la ka na o ba ta ta ba sa ba na ro ta na ta na na ta na ta ya ba ya ba baya baya iya bana mama bayana mama mama baya mama bayana terus abada abada terus rohama 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 iya, masya Allah ya, sudah bagus bacaannya, barakallahu fiik. Meskipun tadi ada beberapa yang mungkin karena sinyalnya keputus-putus ya, ada yang hilang-hilang suaranya ya, tapi ya, insya Allah udah direcokin juga ya. Ya. Barakallahu fiik. Lanjut berikutnya. Pak Aan Galih ada? Oke, okay, left sepertinya ada kesalahan atau gangguan jaringan. Lanjut Rafa Saumi, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ha za la ka na ro ba ta ta ba sa ba na ro ta na ta na na ta na ta ya ba ya ba ya ba ba ya bahaya bayana bayana ba baya 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 langsung pindah ya bayana nah terus bayana terus abada. Awas awas panjang pendeknya. Abada pendek semua. Abada. Nah, abada gitu. Abada. 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 Pendek. Langsung pindah. Abada. Iya. Abada. Iya, terus. Rohama. Rohama. Pendek. Rohama. Iya, terus.
Rohama. Nah, perlu dilancarin lagi ya. Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya sepertinya udah baca semuanya ya. Ada yang belum baca? Udah baca semua insyaallah ya. Baik. Tadi saya perhatikan ada beberapa teman-teman yang masih ada kesalahan di panjang pendek ya. Ada rata-rata yang pendek dibaca panjang. Nah, itu. Kalau yang panjang dibaca pendek itu jarang. Ya, meskipun ada tapi jarang. Seringnya yang pendek dibaca panjang ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Salah satu sebabnya biasanya karena berpikir. Ya. Dari huruf pertama mau pindah ke huruf kedua, tapi ke huruf keduanya apa nih masih mikir. Nah, proses berpikir ini kadang menimbulkan panjang. Nah, misalnya nata. Ini keder nih huruf apa nih yang masih nginget-nginget nih. Namanya masih ikro 2, baru kenalan dengan huruf di ikro 1 kemarin ya. Nata, oh baru ingat. Nah, nanya dipanjangin karena mikir ya. Nah, ini sebaiknya diputus ya. Nah, mikir nih. Ta, itu lebih baik daripada dipanjang. Nata. Karena panjang pendek ini termasuk kesalahan fatal. Ya, awas ya. Kesalahan panjang pendek dalam bacaan termasuk kesalahan fatal yang bisa merubah arti. Ya, yang bisa merubah arti, ya. Contohnya ini misalnya rohama. Ya, rohama artinya menyayangi. Tapi kalau rohama saling menyayangi, beda ya. Beda artinya. Rohama artinya menyayangi, dia satu arah. Tapi kalau rohama saling menyayangi, nah, dia dua arah ya. Kita saling menyayangi rohama ya. Jadi bisa merubah arti ya. Hati-hati, panjang pendek ini kesalahan di sini bisa menimbulkan kesalahan makna. Makanya ketika kita ingin berpikir ini huruf apa depannya, sebaiknya diputus ya. Diputus aja bacaannya, jangan diterusin. Tak mikir, nah, udah dapat huruf berikutnya. Nah, habis itu diulang lagi tana. Nah, jangan tana sambil berpikir. Itu biasanya terjadi buat para pemula ya. Nah, buat teman-teman yang udah pernah belajar ini, atau mungkin di sini ada yang pengajar juga, kadang-kadang ada yang pengajar ikut ingin belajar ya. Kayak kemarin ada beberapa orang yang ingin mempelajari metodenya ya. Untuk Iqra 2 ini nggak perlu kita kenalkan terlebih dahulu berapa harokat panjangnya ya, itu nanti urusan belakangan. Yang penting sekarang targetnya adalah bisa membedakan mana bacaan yang panjang, mana bacaan yang pendek. Itu aja dulu ya. Untuk masalah panjangnya berapa, ukurannya itu ada kadarnya. Nah, itu nanti kadarnya berapa panjangnya itu akan dibahas ya di bab-bab berikutnya ya. Baik teman-teman, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Gak ada pertanyaan ya. Masya Allah, ini dilancarin lagi intinya ya. Kita sudah mulai membahas panjang pendek ya. Salah satu pembahasan yang cukup krusial dalam tahsin ya, ketika membaca Al-Quran, panjang pendek ini sangat penting sekali. Jadi saya harap untuk halaman ini benar-benar dikuasai dengan baik. Yang tadi masih ada salah-salah, masih ada koreksi, saya harap mengulang lagi di rumah, diulang lagi ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang pengen, Ustaz tolong dikoreksi dong, saya baca lagi nih di rumah, soalnya kalau sendiri baca sendiri rasanya bener terus, gak ada yang ngoreksi, monggo silahkan dikirim rekaman suaranya, voice note, kemudian dikirimkan ke saya. Nanti kalau saya ada waktu saya akan koreksi bacaannya kembali. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.